Sejauh 1 kilometer. Tapi salah alamat. Satu di Sumber Tengu. Sampai oke, parkir di sini. Ya, kita telah sampai di tempat Coban Gua Jalmo. Itu 2 orang sama parkir 15.000. Mari kita lihat tempat tersebut, bagaimana keasikan dan keindahannya. Oke, kita disambut dengan jalanan yang menurun. Menurun. Kita siapkan mental, kira-kira 400 meter. Sampai di bawah. Nah, ini kolam ikan.
Burung lobet. Ini ada hewan landak. Ini landak. Kasih makan daun talas apa mbote. Ya, ini ibaratnya koleksi di tempat wahana wisata Coban Gua Jalmo. Kalkun juga ada kalkun. Di sini menyediakan tempat selfie yang sangat banyak sekali. Cuma orang yang gila selfie, gendeng foto, paling bagus di sini. Nah, ini tempatnya murah. Tempat selfie-selfie paling banyak di sini. Ya, kebelet rabi. Ini golek mantu. Nah, ini disediakan tempat musola untuk tempat sholat. Ya, ini. Ada tempat sholat tradisional. Ayo wes tegen. Ya, kita tadi sudah selfie-selfie, kita turun, kita ke gua dan air terjun ataupun kolam renang. Terbanyak tempat selfie. Hei. Ya, terlihat dari jauh kolam renang sudah terlihat. Kita turun menuju kolam renang.
pira ya guys. Iya. Hati-hati jalan licin. Basah. Turunan tajam. Tapi ada untuk pegangan para pengunjung. Sampai lihat itu ada gua dan gua Jalmo. Ini mas gua mas. Mas ini gua. Itu ya. Ini kita ayo berarti kan enggak gua. Masa menurut mana? Tempat selfie. Oh iya, kita terjun nih. Iya. Nah, ini air terjunnya di sini, ini air terjun. Nah, ini goanya ini. Ini goa. Nah, ini goanya. Di Coban Gua Jalmo. Nah, ini air terjunnya, Cobannya. Nah, ini guanya. Airnya kecil. Naik masuk ke gua, ada apa di sini? Ini nggak tahu relik dari baru. Ada lorong masuk lorong. Ya, kita di depan pintu Gua Jalmo. Getarannya itu biasa saja. Tapi paling banyak terkandung energi positif saja. Kuat-kuatan ilmu, pola spiritual kurang di sini. Paling banyak di sini adalah energi positif. Untuk sosok-sosok goib kurang di sini. Di Gua Coban, Gua Jalmo.
itu kan tentang komentar saya tentang gua gua Jalmo. Kolam renang, guys. Kolam renang. Ini ya, sini. Asli sumber. Sidoarjo. Iya. Iya. Yo kuat dong kak nanjak. Ya itu tadi guys, kita rekreasi wisata di Coban Goa Jalmo di Desa Cendono, Kecamatan Purwosari, Pasuruan. Itu tadi banyak wahana, apa ini, selfie-selfie, murah di sini tempatnya. Ini yang penting kuat, ibaratnya paketan data atau datanya di HP. Siapkan data HP untuk selfie di tempat ini. Tempatnya selfie sangat banyak sekali. Gitu. Neko-neko tempatnya, neko-neko pemandangannya. Gitu. Jadi tidak rugi ke tempat ini. Tiket masuknya yaitu tadi itu 15.000 dua orang plus parkir 15.000. Gitu. Jadi tempatnya enak, nyaman, ada kolam renang, tempat selfie, ada gua, ada air terjun kecil ya. Air terjunnya kecil sekali, nggak kelihatan tuh di belakang saya itu. Tuh, itu namanya Coban Gua Jalmo. Ini di belakang saya ini guanya. Yang penting aman, ramah untuk keluarga. Ini bagus. Ibaratnya murah, hemat di kantong. Cukup sekian, terima kasih konten saya yang saya berikan hari ini. Kita lanjutkan ke tempat bolang, tempat lainnya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu.